bukan diamankan. Didatangi. Terlalu seram denger ya kalau diamankan, didatangi. Tapi memang datangnya bertamunya itu jam 3 malam. Jadi kan saya juga berpikir ini ada kasus apa sih? Apakah Niki ditangkap karena narkoba atau apa, kok kayaknya seru banget gitu di tengah malam bisa begitu banyak polisi datang ke rumah Niki. Ternyata begitu saya sampai sini, oh ada laporan dari saudara Dito mengenai kalau nggak salah undang-undang ITE. Ya udah kan karena memang ada panggilan, tapi kan Niki lagi latihan boxing dan lain-lain sehingga mungkin Niki nggak baca atau apa. Memang ada panggilan untuk tanggal 13. Kalau tanggal 13 kan ini baru hari apa ya? Ini tanggal berapa? 15. Ini tanggal 15, kok tiba-tiba Niki dijemput gitu. Itu sih menjadi pertanyaan saya juga, ada apa. Era komunikasi apa antara Kak Fitri dengan komunikasi Nikita? Ya kalau memang nanti Nikita diperlukan keterangannya, Nikita akan kooperatif datang ke Polres Serang. Kapan tuh? Artinya tadi ada belum tahu kapan. Artinya Kak Fitri kaget juga ya? Ya kaget lah, karena kan Niki melaporkan undang-undang ITE orang lain juga udah banyak ya. Kalian lihat sendirilah yang ngebully Niki se-Indonesia. Niki ngelaporin orang-orang yang melakukan tindakan ITE ke dia juga sudah banyak. Tapi nggak pernah nih kita diperlakukan, ya kalian tahulah, nggak ada lah yang sampai benar-benar orangnya ditangkap apa gitu, didatengin ke rumahnya, nggak ada. Karena kan setahu saya ITE juga harusnya dimediasi kan, bukan di seperti ini yang terjadi yang kalian lihat semua.